gerakannya si Oyen itu kayak aneh gitu loh. Kayak muter-muter kayak autis gitu loh, teman-teman. Masa iya sih? Siangnya Mama Osin tingkah. Sekarang si Oyen lebih memilih ngentil. Jadi minum susu formulanya mungkin cuma 4 kali siangnya itu, teman-teman. Nah, biasanya satu hari tuh Mami bikinnya ini sampai 4 kali. Ini susu RC ya, teman-teman ya. Tiap hari Mami omel-omelin ini baik banget. Semalaman kan hujan sampai siang ini. Ini mulai terang nih jam 10 siang. Si Osin turun makan bubuk lagi, ngelonin anaknya. Nah, cungkir balik. Cungkir balik, aduh. Ini lo mamamu di sini. Apa Mimi mamamu apa Mimi dot kuat banget nyusunya, teman-teman. Ini usianya hampir 20 hari loh, teman-teman, si Oyen ini. Langsung ngentil, sukanya di situ. Pinter ya gitu, baik sama anakmu. Siang tosin itu maem itu 6-7 kali, teman-teman. Untuk yang Royal Canin Cup itu Mak Miu seharinya Mak Miu kasih 1 kali, Mak Miu buat 2 kali. Terus Royal Canin yang keringan itu biar susunya lancar tuh. Tuntut. Ngendil terus itu sambil ketiduran. Pintar. Sekarang Osinnya tidak bisa berkutik tuh, tinggal si Oyen menyerbu terus, bah. Nggak pernah pisah sama putingnya tuh sampai habis itu loh. Osin turunnya cuma makan dan minum pup itu, teman-teman, terus naik lagi. Alhamdulillah moodnya Osin hari ini itu baik banget jadi ibu. Nggak tahu kalau besok, tapi semoga terus baik ya Osin ya. Jangan plin-plan ya Osin. Tuh Oyen kayak masih belum kenyang tuh, teman-teman. Bentar Mak Mio kasih susu sambung ya. Soalnya yang di susu itu cuma 2 itu, teman-teman. 2 yang bawah tok ini. Yang lainnya kayak nggak ada isinya gitu loh. Di sedot si gendut ya gini loh. Soalnya nyedot kayak gitu rosa nih. Piu Osin. Sampai merah tuh, teman-teman, putingnya. Untuk yang atas itu putingnya kayak gini. Nggak ada gitu loh susu nih. Osin. Padahal yang nyusu cuma 1 anak. Dan makanannya Osin tuh juga enak-enak ya. Tapi kuat banget emang si anak ini. Kurang itu tuh, kurang tuh. Sebentar. Tuh, lincah banget itu habis dikasih vitamin. Tambah giras. Oh ya, ini teman-teman. Kemarin kan ada yang tanya, Mak Miu kasih susunya si Oyen susu apa ini, teman-teman. Nah, pakai susu ini. Untuk harganya Mak Miu kurang tahu ya, soalnya ini yang beliin ayah angkat Tom. Tuh masih 1,5. Satu toples ini isinya itu 3. Nah, yang berhubung yang nenen cuma si Oyen. Jadi lumayan awet. Isinya 3. 3 ini, teman-teman. Kalau segini berapa gram ya? Kurang paham Mak Miu. Si Oyen udah habis 1. Ini kemarin Mak Miu udah buka lagi nih. Nih. Isinya 3 pokoknya, terus ada sendok takarnya juga sama dotnya itu.
Mak Mio mau ngasih dot si Oyen dulu. Soalnya kayaknya masih kurang itu nyusunya. Iya, sebentar. Ini sayang nih. Ada di sini. Oh, kayak gitu, teman-teman. Kuat banget kok nyusunya si Oyen. Eh, kok kayak ngerembes sih? Enggak pas Mak Mio nutup ya. Oh, hidungmu cemot. Hidungnya cemot. Awas, Osin. Osin ki ngerusoi ya kok. Pinter banget kok si Oyen ini. Sukanya melumah kayak Elma gini loh. Takutku kesedak. Tuh si Osin nganu apa? Bingung lagi jilatin susu nih terus. Tapi kayak gini ya teman-teman. Kayak gerakannya si Oyen itu kayak aneh gitu loh. Maksudnya Mami aneh itu kayak muter-muter gitu loh. Masuk kena sarafnya juga kayak apa ya? Kayak autis gitu loh teman-teman. Masa iya sih? Gerakannya itu loh, beda banget. Enggak ya? Enggak gitu ya? Soalnya dipegang terus ditaruh gitu langsung apa muter-muter gitu kadang-kadang itu. Emang seperti itu ya bayi kucing itu. Soalnya Mami udah lama banget enggak pegang bayi kucing, teman-teman. Masa ada kucing autis? Enggak ya? Mungkin perasaan Mak Mio aja ya teman-teman tuh kayak gitu loh, cuma dekling-dekling gitu udah kenyang tapi udah kenyang. Teriakan manja si Oyen dude. Halah lagi minta lagi. Apa minta diganti dotnya ya teman-teman ya. Gini. Kok kayak Elma gini lah ngedot ya teman-teman. Kayak biji ini ki. Usin yang rusak ya. Dah kenyang ya. Udah habis banyak kok. Kekenyangan. Nanti lagi. 1 jam lagi. Enak ya cucu nih. Kemana itu? Ini makmu di sini tuh lo makmu. Udah kelon makmu sini. Ya udah teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Kabarnya Osin juga anaknya. Besok kita sambung lagi. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang nyusu lagi.